orang ejek pakaian mak dia. Malu bapak dia datang sekolah sebab baju bapak dia buruk. Malu dengan kawan-kawan, malu dengan kawan-kawan. Mak dia datang naik motor buruk, kereta buruk daripada orang lain. Ada orang banding-banding mak ayah dia. Bukan budak-budak macam awak sampai besar. Saya jumpa seorang ayah dekat loyat dia, dekat beli tempat beli telefon. Pakcik tu dah tua, baju dia buruk. Dia kata, ni 3 bulan saya kumpul duit ni, saya nak beli 2 handphone untuk anak saya. Saya dengar, saya terus menangis. Dia cakap dia nak handphone mahal. Orang kedai bagi telefon ni, dia tak nak. Anak dia kata, kalau nak dapat senang cari maklumat kat universiti, kena telefon mahal-mahal. Kalau telefon murah-murah, tak boleh cari maklumat. Saya terus menangis. Tahu tak sebab apa? Saya sedih. Saya paling pantang tengok anak-anak tipu bapak dia. Pakai telefon mana pun boleh dapat cari maklumat. Dia tipu bapak dia. Mati-mati bapak dia cari duit, kena tipu dengan dia. Saya paling tak tahan tengok begitu. Lagi malang, ada mak ayah besarkan anak dia masuk universiti. Mak ayah dia ingat anak tu lah segala-galanya untuk dia. Tapi sampai kat universiti, apa anak tu buat? Dia tak semayang. Dia berzina. Dia pergi kelab malam. Dia pergi tempat-tempat bukan-bukan. Ada yang tak belajar. Tipu mak ayah dia. Siankan mak ayah tu ni. Berdoa sepanjang hidup. Sangka anak dia berjaya. Rupa dia sedang melahirkan anak yang tinggal semahyang. Anak yang masuk universiti tinggal ke amalan agama. Dia khianati maruah dia. Khianati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sunnah Nabi ditinggalkan. Untuk itu adik-adik semua, anda siap tulis dah? Tulis baik-baik, sungguh-sungguh kerana Allah. Mari pinjam jap. Saya minta maaf ibu, kakak semua sekali kerana marah, tengking, suka berbohong pada ibu. Kakak, ibu, saya minta maaf kerana selalu tak mendengar cakap ibu. Tipu ibu, ambil duit ibu. Nah. Adik-adik, mulai hari ini nanti balik minta maaf kat mak ya. Ha, meh peluk ustaz. Meh peluk ustaz. Kalau awak tak nak hidupkan agama ni, dan tak ada orang nak hidupkan agama ni. Awak anak yang baik, anak saleh, awak didoakan oleh Nabi. Allah sayang awak. Semua orang buat silap, tapi yang terbaik yang minta ampun. Awak budak baik, tak ada apa-apa. Yang penting balik minta maaf dengan mak ayah. Cium mereka, dengar cakap dia, jangan lawan dia. Dengan mak ayah ni, bila dia marah, jangan sabar. Dengan mak ayah ni, syukur. Setiap kali dia marah, ingat dia yang lahirkan awak. Dia yang mengandungkan awak. Dia bermati-matian untuk awak. Dia berjuang untuk awak siang malam. Ingatlah, jagalah mak ayah semasa mereka masih ada lagi, masyaAllah. Jaga anak soleh. Ustaz doa awak berjaya cemerlang dalam pelajaran, dalam hidup. Awak sempurna, tak ada apa-apa kurangan. Kalau ada orang kata awak tak sempurna, biasa beritahu dekat awak. Orang tu silap dan berdosa. Kalau saya pandang awak dengan pandangan rendah, saya berdosa di sisi Allah. Kita tak ada hak pandang mana-mana orang dengan pandangan hina, apapun. Tak ada orang boleh rendahkan orang lain, walaupun dia buat jahat. Tak boleh rendahkan mana-mana orang dalam dunia. Baik tuan-puan sekalian, sekarang ni siapa ada mak ayah di dekat sini, ustaz minta bangun. Semua orang pergi peluk mak ayah masing-masing. Peluk, cium tangan dia, cium dahi dia, cium pipi dia. Minta maaf, hargai masa ni. Saya rindu nak peluk cium mak ayah saya. Hari-hari saya doa, cium dia. Kalau boleh picit kaki mak ayah awak. Yang ada mak ayah, peluk mak ayah. Yang lain tak ada, Semua orang salam orang sebelah, peluk kawan sebelah. Doakan dia. Setiap orang ada kawan kat sebelah dia, doakan orang kat sebelah tu. Cium dia, peluk dia. Doakan dia. Cium dia, peluk dia, hargai dia sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah. Adik-adik semua peluk orang sebelah, sayangi dia, hargai dia sungguh-sungguh kerana Allah. Siapa ada mak ayah peluk lama-lama? Dulu mak saya peluk saya, saya rasa rimas. Kadang-kadang dia berpeluh. Saya rasa menyesal. Saya teringin nak peluk mak ayah saya semula. Cium peluk mak ayah masing-masing. Peluk dia sungguh-sungguh kerana Allah. Hargai masa yang ada dalam hidup kita. Masya Allah. Nanti balik mak ayah datang, ustaz minta janganlah awak jadi seperti biasa. Balik campak beg kat muka mak. Mak awak bukan kuli awak. Bapa awak pun bukan kuli awak, bukan pekerja awak. Ada orang jumpa mak beg campak kat rumah. Jagi sampai rumah, baju campak, kasut campak.
Saya betul-betul tak faham. Sebab mula-mula saya masuk Islam, saya belajar orang Islam cakap dia baik. Dan kalau dengan mak ayah, dia beradab. Dia akan cium mak ayah dia. Dia akan takkan susah mak ayah dia. Saya umur 12 tahun, saya belajar. Ustaz saya ajar, jangan pernah campak kasut pada mak. Jangan campak beg-beg, baju, seluar. Semua saya basuh sendiri. Tapi sekarang orang dah tak macam tu. Kadang-kadang mak ayah bercakap sibuk tengok handphone. Ha, macam ni contoh ustaz bercakap. Tapi kalau awak buat kerja yang lain, awak tak patut buat begitu. Sama juga dengan mak ayah. Saya belajar mula-mula masuk Islam. Saya tak ada ilmu. Mengaji tak pandai. Semayang pun tak pandai. Mula-mula belajar kenal Allah. Semua saya tak reti. Tapi saya nak beritahu tuan-puan sekalian. Saya belajar dalam Islam ni kena banyak nangis. Kena beradab dengan orang lain. Hargai, sayangi orang lain. Hormati, muliakan semua orang. Tapi sekarang suasana tu dah tak ada. Saya depan saya, saya tengok hari-hari orang hantar anak depan saya. Saya tak boleh tahan tengok. Depan saya minggu lepas je orang hantar anak. Ramai orang hantar anak. Dia kata 4-5 depan saya, dia tolak mak ayah dia. Ada yang depan kita, dia sepak perut mak dia. Dia tolak tangan mak ayah dia. Saya betul-betul sedih. Saya tahu mak ayah dia pun salah. Dan saya tahu juga anak dia pun salah. Saya tak boleh dengar orang cakap buat macam tu depan saya. Saya sedih. Saya rasa macam hati saya luka sedih. Tengok anak-anak muda Islam gitu. Tuan-puan tahu tak agama sampai pada kita dengan pengorbanan? Adik-adik, pandang ustaz. Tahu tak agama datang pada kita dengan pengorbanan, susah payah? Agama datang dengan perjuangan siang malam. Nabi Muhammad SAW lahir-lahir, ayah tak ada. 6 tahun, mak Nabi SAW meninggal. Tuan-puan tahu kat mana mak Nabi meninggal? Mak Nabi meninggal, Aminah di Abwa. Saya dulu-dulu dengar nama Aminah, saya terus terang, saya dengar tu biasa-biasa. Tapi setiap kali saya dengar guru yang saya sayangi, Maulana Tariq Jamil dan Habib Umar Al-Hafiz, setiap kali dia sebut nama Aminah, air mata mereka bergenang. Dulu-dulu saya tak bergenang. Tapi semenjak dua menjak ni, kalau saya sign buku, orang tu kata nama dia Aminah, saya tulis Allah sayang nama siapa-siapa. Tapi kalau dia kata nama dia Aminah, saya tulis je nama Aminah tu, saya sedih. Tuan-puan tahu sebab apa? Sebab itulah wanita yang lahirkan manusia paling mulia dalam dunia. Siapa manusia itu? Itulah Nabi Muhammad SAW. Saya dulu tak faham, dik. Adik, ustaz tak faham. Sampailah satu hari yang saya pergi berdakwah 2 tahun lepas. Saya dulu susah, miskin. Umur 15 tahun, bapak saya hilang kerja. Mak saya kerja kedai makan, gaji RM200. Mak saya kerja gaji RM200. Mak saya tengah malam bawa balik nasi goreng pataya. Sampai sekarang saya ingat. Kami kerat-kerat nasi goreng tu. Saya tak makan. Saya kata dalam hati saya, mulai hari ini, saya takkan susahkan mak saya lagi. Semenjak umur saya 15 sampai saya besar, saya tak pernah minta duit seringgit pun pada mak saya. Saya tak minta duit seringgit pun daripada ayah saya. Saya mula belajar agama. Saya berdakwah sana sini, pernah kat Pakistan, India. Hari-hari saya tulis surat kat mak ayah saya. Mak, Ebi sayang mak, ayah, Ebi sayang ayah. Saya tulis depan belakang surat tu. Macam ni surat. Saya tulis I love you mak, I love you ayah. Dua hari sekali paling kurang saya tulis. Kadang-kadang dalam kereta api saya tulis. Dan dalam tu saya tulis, mak, Ebi janji bila Ebi balik nanti, Ebi akan kerja kuat-kuat. Ebi akan kerja kuat-kuat. Ebi tak akan biar mak ayah susah. Ebi akan kerja kuat-kuat, tak akan bagi mak ayah susah. Ha, saya kata Ebi akan kerja kuat-kuat. Sekali apa jadi? Maka apa jadi waktu tu? Saya balik, gaji saya pertama RM700. Sebab tu adik-adik yang kat depan saya, kalau kita susah, kita buat cara susah. Jangan pernah menyusahkan mak ayah. Jangan sampai mak ayah kita tak kerja siang malam nak cari duit untuk kita. Tak payah, tak ada handphone tak apa, tak mati. Tak ada motor kat universiti, tak apa, jalan kaki. Tu namanya erti kehidupan. Tak ada makan, tak payah makan. Kawan-kawan saya makan sedap-sedap, keluar pergi bandar, serama. Saya tak ada duit nak makan. Saya duduk sorang-sorang. Saya kata, ya Allah, saya teringin makan macam kawan-kawan saya. Tapi saya tak ada duit. Saya nak makan macam dia orang. Kalau ada pahala untuk susah ini, saya minta kau beri hadiah pada, kau berilah pahala, beri hidayah pada ahli keluarga saya yang belum kenal kau untuk kenal kau. Last kali, masa saya kerja, saya bagi mak saya duit sikit-sikit. Saya ingat nak kaya lagi, nak tolong mak ayah saya. Saya tak niat nak kaya mana, nak tolong mak ayah saya je. Tahun 3 tahun lepas, rezeki saya mencurah-curah. Dapat duit cukup-cukup. Cukup-cukup je. Dapat ada RM30,000 dalam akaun saya.
Saya bawa semua sekali. Mak ayah saya pergi umrah. Saya bawa isteri saya pergi umrah. Ada orang lagi saya bawa. Berapa orang. Saya pergi umrah. Semua duit akaun saya tu kosong. Saya cerita kat awak je. Lepas tu, tak gede Allah, rezeki saya makin mudah sikit. Mak saya masuk hospital sakit. Saya masa tu berdakwah kawasan pedalaman. Kami kalau kat kawasan pedalaman ni, dek, belanja 20-30 ribu tu biasa je. Kami pakai duit kami sendiri. Saya pakai duit saya sendiri. Saya tak minta duit siapa-siapa. Saya belajar daripada kecil. Saya tak akan buka akaun untuk orang bagi saya duit. Kalau orang bagi, tolong bagi pun saya pulang semula. Selagi saya hidup, saya bernyawa, saya biar tolong orang dengan duit saya sendiri. Ramai orang nak bagi saya duit, mengata-kata tengah jalan orang bagi duit. Saya pulang, saya minta maaf tuan-puan, saya beritahu. Sebab saya belajar dalam Islam ni, kita tak boleh minta-minta dengan orang. Dan jangan pernah berharap hati kita lari daripada pergantungan kepada Allah. Saya nak, saya kerja. Saya cari duit. Saya ada buat program-program yang saya letak bayaran. Banyak program saya tak ada bayaran pun. Macam ni program ni saya charge, ada charge RM40 seorang kan.